Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Lovita Channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan jawab komen dari teman kita ya, yaitu dari Nob Podi ya guys. Oke, jadi di sini katanya bang aplikasi game saya hilang di semua dari menu utama gitu kan, tetapi masih tersimpan di game Turbo. Oke, jadi mungkin di sini maksudnya itu adalah sepertinya di sini di game Turbo kita itu masih ada ya guys, kayak di sini ya PUBG Mobile dan ML ya. Jadi di sini di menu utama di sini bisa teman-teman lihat di sini tidak ada ya guys. Jadi game kita itu di layar depan itu hilang ya. Nah, jadi gimana cara mengembalikan agar game kita itu berada di menu utama ya gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman masuk aja ke dalam game Turbo ya. Di sini kita masuk dulu ke aplikasi keamanan. Di sini kita masuk ke dalam game Turbo ya guys. Oke, jadi di sini teman-teman masuk aja ke dalam setelan ya. Nah, jadi di setelan ini mungkin di bagian ini ya guys, pindahkan permainan yang ditambahkan di layar utama ya. Nah, jadi ini adalah untuk memindahkan permainan yang ada di layar utama ya guys. Jadi permainan di layar utama itu tidak akan muncul ya. Nah, jadi teman-teman membuka game itu di game Turbo ya. Oke, jadi untuk memulihkan di sini teman-teman matikan fitur ini ya guys. Nah, jadi pindahkan permainan yang ditambahkan di layar utama ini di settingannya teman-teman matikan ya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu di layar utama kita apakah gamenya sudah ada ya di layar utama. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini untuk game PUBG Mobile-nya sama Mobile Legends sudah ada di layar utama ya guys. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengatasi game hilang di layar utama ya guys. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video tutorial. Mungkin buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar channel ini tetap semangat membuat konten seputar Xiaomi ya guys. Oke, terima kasih dan kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.